السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. الحمد لله kita lanjutkan daurah kita dari pembahasan maternal ajurumiyah, dan pada kesempatan yang ke-8 ini, sesi yang ke-8, kita akan membahas ya rahmatullah babu mansubatil asma, ya. Kita sudah selesai membahas babu marfu'atil asma, isim-isim yang dirafa'kan. Ada berapa? Ada 7. Yang pertama al-fa'ilu, fa'il. Yang kedua naibul fa'il, ya, naibul fa'il. Yang ketiga mubtada, dan yang keempat khobarnya. Yang kelima isim kana dan saudara-saudaranya. Yang keenam khobar inna dan saudara-saudaranya. Yang ketujuh atawabi, ya. Yang ketujuh atawabi. Atawabi sendiri ada berapa? Empat. Apa aja? Anatu, naat, atof, taukid, dan badal. Sudah paham semua kaidahnya, ya, sampai di situ? Insya Allah, ya. Sekarang kita lanjutkan babu mansubatil asma'i, ya, isim-isim yang dinasabkan atau kedudukan kata dalam kalimat yang wajib mansub. Kalau yang antum tahu apa aja yang harus mansub? Maful bih. Maful mutlak, ya, atau masdar. Hal. Terus dorob. Dorob, ya. Terus tamyiz. Istisna. Istisna, ya. Munada. Munada. Isimla. Isimla. Apa lagi? Maful min ajli. Maful ma'ah. Hah? Hal, hal udah belum? Belum, ya? Oh, hal udah, ya? Taib. Ya, masih kurang, ya? Taib, kita baca aja, ya. Babu mansubatil asma'i, bab isim-isim yang dinasabkan. Al-mansubatu khamsata asyara, ya, ya. Isim yang dinasabkan itu ada 15, ya. Wahiyal maf'ulu bihi, yang pertama maf'ul bih. Apa maf'ul bih? Objek, ya. Wal masdaru, masdar. Masdar itu kalau kita bikin kalimat misalnya dorobtu, ya, zaidan dorban, itu maknanya saya benar-benar memukul zaid, ya. Jadi diantara faedah dari masdar atau maful mutlak adalah taukid, meskipun nanti faedahnya ada banyak, ya. Baik, kemudian yang ketiga dorob zaman, ya. Zorfuz zamani wa zorful makani. Yang ketiga dorob zaman, keterangan waktu. Yang keempat zorful makan, keterangan tempat. Zorf zaman itu kayak al-yauma, ya, al-lailata, sobahan, masaan, godan, dan seterusnya. Kemudian zorf makan, ya, ini keterangan tempat seperti amama, di depan, khalfa, fauqa, waro'a, tahta. Nah, ini semuanya zorf makan, ya. Yang kelima walhalu, hal, keterangan kondisi. Misalnya kalau kita ngomong ja'a zaidun aja, terkadang enggak cukup. Kita pengen tahu zaid ini datangnya dalam keadaan apa, ya. Misalnya ja'a zaidun bakian, ya. Zaid datang dalam keadaan menangis, ya. Ya, ditolak Fatimah tadi, ya. Kemudian keberapa tadi, ya? 1 2 3 4 5. Sekarang yang keenam. Wa tamyizu, tamyiz. Tamyiz itu keterangan zat. Misalnya kita bilang ishtaraitu 20, terus ane diam. Paham enggak antum apa yang ane beli? Saya membeli 20. 20 apaan? Ya, harus terusin. Kitaban, qalaman. Ya. Nah, itu harus diteruskan. Maka kitaban dan qalaman namanya tamyiz, menjelaskan zatnya. Itu tamyiz. Wal mustasna, yang dikecualikan, ya. Misalnya kita katakan ja'at tullabu illa zaidun, telah datang, ya, afwan, illa zaidan, ja'at tullabu illa zaidan, telah datang siswa-siswa kecuali zaid. Nah, jadi namanya mustasna, yang dikecualikan, dan dia hukum asalnya mansub, meskipun nanti ada perinciannya. Wasmula, isimnya la, ya. Jadi la itu nanti beramal seperti amalnya, beramal seperti amalnya inna. Misalnya kita katakan
la rajula atau misalnya la ustada fi fil maktabi, enggak ada seorang pun guru ya di dalam kantor ya, maka ustada isim la mansub ya. Afwan, bukan mansub, nanti namanya mabnun al fathi ya, fi mahalli nasbin. Kemudian wal munada, munada ini apa yang dipanggil ya, misalnya ya Rasulullah ya, ya Abdullah. Kemudian kalau Ramadan kan sering tuh ya, marhaban ya syahra Ramadana. Begitu. Nah, itu dia mansub. Meskipun nanti ada perinciannya. Wal maf'ulu min ajli. Maf'ul min ajli. Maf'ul yang menjelaskan tujuan dilakukannya sesuatu. Ya, misalnya misalnya kita katakan azuru ila baitika ibtigha'a ma'rufika, ya. Saya mengunjungi rumahmu ibtigha'a ma'rufika, mengharapkan kebaikanmu. Maksudnya mengharapkan duitmu, ma'ruf ya. Baik, wal maf'ulu ma'ahu dan maf'ul ma'ah. Ini keterangan penyertaan. Ya. Misalnya sirtu wal qamara. Oh, masyaallah. Aku berjalan bersama rembulan. Ya. Sirtu wal qamara, ya. Nanti ada perinciannya maf'ul ma'ah. Wa khabaru kana wa khawatiha. Tadi kan kita udah belajar ya, kalau kana itu tarfaul isma watan sibul khobar, berarti khobarnya kana mansub. Maksudnya sini dikatakan khobarnya kana dan saudara-saudaranya. Wasmu inna wa khawatiha, isimnya ini dan saudara-saudaranya. Kan inna tansibul isma, makanya isimnya mansub ya. Wattabi'u lil mansubi, dan yang mengikuti bagi yang menyasabkan ya. Wa huwa arbatu asya'a, an-na'tu wal athfu wat tawkidu wal badalu. Ya, ini tawabi ini ada di mana-mana ya. Di marfuat ada, mansubat ada, majrurat ada juga. Lengkap dia ya. Karena dia enggak punya pendirian. Dia follower sejati ya. Follower sejati ya, enggak kokoh. Ya. Kalau mubtada, khobar, kokoh dia. Sampai kapanpun selalu marfu ya. Baik, jadi ini ya ringkasan dari 15 isim yang dinasabkan. Ini baru ringkasannya ya. Ringkasannya. Dan memang kalau kita sesuai yang Anda jelaskan di awal daurah, nahwu itu simple ya. Umdah, fadlah. Umdah cuma ada dua, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Fadlah cuma ada tiga, majrurat, tawabi, mansubat. Ya. Majrurat cuma ada dua, jar majrur, mudhaf mudhaf ilaih. Tawabi cuma ada empat, na'at atau taukid badal. Mansubat cuma 15. Sedikit kan? Cuma 15. Ya, enggak banyak. Jadi nahwu itu enggak susah, ya. Insyaallah. Nah, kita bahas satu ya sebelum kita tutup daurah yang sesi yang terakhir, kita bahas maf'ul bi ya. Ya, insyaallah selesai besok. Babul maf'ul bihi, bab tentang maf'ul bi. Ya, ini antum insyaallah udah masyhur dengan maf'ul bi. Apa maf'ul bi itu? Objek ya, yang dikenai perbuatan. Ya. Wa huwa ismul mansub alladhi yaqa'u bil fi'lu, ya. Maf'ul bi adalah isim yang dinasabkan yang terjadi padanya perbuatan, ya. Atau yang dikenai perbuatan, itu maf'ul bi. Nahwu, ya, darabtu Zaidan wa raqibtul farasa. Ya, contohnya saya memukul Zaid dan saya mengendarai kuda, ya. Di sini Zaidan sebagai maf'ul bi karena dia yang dipukul. Kemudian al-farasa sebagai maf'ul bi karena dia yang ditunggangi, ya. Oke, betul farasa, ya. Wa huwa kismani zahirun wa mutmarun. Dan maf'ul bi itu ada dua, ada yang zahir, ada yang dhamir. Ya, ini selalu sama kayak gitu pembahasannya. Fa zahiru ma taqaddama dzikruhu, dan maf'ul bi yang zahir itu udah terdahulu pembahasannya. Mana? Tuh, darabtu Zaidan raqibtul farasa, itu contoh maf'ul bi yang zahir ya, disebut ya benda atau namanya. Wal mutmaru kismani, muttasilun wa munfasilun. Dan maf'ul bi yang dhamir itu ada dua. Ada yang muttasil bersambung, ada yang munfasil terpisah ya. Fal muttasilu ya 12, maka maf'ul bi yang bersambung itu ada 12. Wa hiya
Dorobani wa dorobana wa dorobaka wa dorobaki wa dorobakuma wa dorobakum wa dorobakunna wa dorobahu wa dorobaha wa dorobahuma wa dorobahum wa dorobahunna, ya. Tapi yang jadi contohnya bukan dorobanya, ya. Bisa aja dorobanya diganti dorobtu. Berarti kalau dorobtu gimana? Dorobtu. Misalnya kalau dari dorobtu ini enggak mungkin, ya. Dorobtu ini enggak mungkin, ya. Bisa, tapi orangnya enggak beres itu, ya. Dorobtu nih, saya memukul saya. Kan enggak mungkin. Oh, latihan, ya. Ya. Jadi maksudnya bukan dorobanya. Kalau untuk depannya bisa doroba, bisa dorobtu, bisa dorobta. Misalnya dorobtani apa artinya? Kamu telah memukul saya. Ya, dorob tahu. Kamu telah memukul dia. Ya, jadi ini yang kita ambil dari contoh ini bukan dorobanya, tapi domir yang nempel setelah doroba, ya. Dorobani, nah itu kalau yang dipukul saya. Yang mukulnya, misalnya kalau yang mukulnya misalnya kalian. Dorob tukumuni, ya. Dorob tumuni. Kemudian misalnya dia memukul kami. Dorobana. Kemudian saya memukul mereka. Dorob tuhum. Ya. Jadi yang jadi contoh tuh domirnya. Jadi kalau kita urutkan dari huwa, hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, terus ni, na, ya, kayak gitu. Karena kita bahas maf'ul bihnya, ya. Ini domir mutasil. Adapun yang munfasil yang mana? Ya. Wal munfasil isna asyara wa hiya, nah ini keluarganya iya, iyahu, ya. Iya ya wa iyana wa iyaka wa iyaki wa iyakuma wa iyakum wa iyakunna wa iyahu wa iyaha wa iyahuma wa iyahum wa iyahunna. Baik. Sekarang kita bahas, ya, kaidah maf'ul bih. Maf'ul bih ini pasti pembahasannya jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah? Jumlah fi'liyah. Kaidah jumlah fi'liyah kemarin apa? Kemarin atau tadi? Tadi, ya. Ya. Fira dan fara itu manis, ya. Ya, ini kalau jumlahnya, ya, fi'ilnya fi'il lazim karena enggak butuh maf'ul bih. Kalau butuh maf'ul bih ada tambahan mana? Maf'ul bih nasab. Dan enggak ada tambahan kaidah lain. Pokoknya maf'ul bih itu kaidahnya cuma satu, nasab. Beda sama fa'il. Kalau fa'il kan masih ada kaitannya sama fi'il, ya. Dia harus sama jenisnya. Tapi gimana maf'ul bih? Bebas sebebas-bebasnya. Yang penting maf'ul bih nasab. Ketika kita tahu bahwasanya maf'ul bih nasab, maka apa yang harus kita bahas? Mufrad ketika nasab gimana? Musanna ketika nasab gimana? Mufrad gimana ketika nasab? Fathah. Musanna? Iya. Ya, jamak taksir? Fathah. Fathah. Jamak muannats salim? Kasrah. Kasrah fathah. Kasrah. Jamak mudzakkar salim? Iya. Ya, isim yang lima? Alif. Isim yang lima? Alif. Alif, ya. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Adapun maf'ul bi dengan fa'il enggak ada hubungannya. Maf'ul bi dengan fi'il enggak ada hubungannya. Jadi maf'ul bi itu mau fa'ilnya mufrad, musanna, jamak, maf'ul bi sesuai realita, sesuai keadaannya gimana. Misalnya kita, ya, ada pencuri masuk rumah kita dan pencurinya ada dua. Apakah karena kita sendiri terus maf'ul bi-nya hanya satu, hanya boleh satu, padahal pencuri yang masuk itu dua? Kan enggak bisa dipastikan seperti itu. Kalau faktanya misalnya dorobtu as-sariqaini, ya, saya memukul dua orang pencuri. Kan enggak ada kaidah karena pelakunya cuma satu, maka yang dipukul harus cuma satu. Enggak mungkin, ya. Makanya maf'ul bih itu bebas. Tidak terikat dengan fa'il, tidak terikat dengan fi'il. Enggak ada syarat ma'rifah nakirah, mudzakkar muannas. Bebas sebebas-bebasnya, hanya satu syaratnya. Apa? Maf'ul bih harus nasab, ya. Nah, sekarang kita detailkan pembahasan fi'il, fa'il, maf'ul bih. Kalau fi'ilnya zahir, fa'ilnya zahir, maf'ul bihnya zahir, fa'ilnya domir zahir, zahir domir, ya, kita bolak-balik, ya, biar makin paham. Ya. Pertama kita bahas dulu yang
Fa'il sama maf'ul bih sama-sama zohir. Mana duluan? Kalau sama-sama zohir, fa'il duluan. Ya, misalnya pakai nasor aja ya, jangan terobak, kasihan pukul-pukulan mulut tadi. Misalnya nasor Zaid lagi, nggak apa-apa. Nasor Zaidun Ahmad aja dah. Ahmada. Ahmada apa Ahmadan ya? Ahmada. Kenapa enggak Ahmadan? Kenapa digodong musharif? Karena dia wazan fi'il. Wazan fi'il. Nama wazan fi'il. Wazan fi'il. Kan ini kayak Hamida Yahmadu, Yahmadu Yahmadani Yahmaduna. Ujungnya Ahmadu Nahmadu, ya. Jadi karena dia itu wazan fi'il, makanya dia enggak boleh tanwin. Nah, ini sama-sama zahir. Kalau sama-sama zahir kayak gini dibolak-balik boleh. Artinya kita bahas Nasoro Ahmada Zaidun itu boleh juga. Ya, Nasoro Ahmada Zaidun. Cuma enggak sesuai dengan hukum asal aja. Hukum asalnya fa'il dulu baru fi'il. Nah, ada kondisi di mana kita enggak boleh bolak-balik fa'il sama maf'ul bih. Yaitu kalau di situ ada iltibas. Iltibas itu apa sih? Kemiripan. Misalnya yang diakhiri yang mutakallim. Ya. Nasoro abi akhi. Ya. Kalau kalimatnya seperti ini harus fa'ilnya harus ini. Nasoro abi akhi. Enggak ada kemungkinan fa'ilnya ini. Gimana biar fa'ilnya akhi? Dibalik aja. Nasoro akhi abi. Atau kedua, kalau namanya itu diakhiri huruf illah. Nasoro Musa Aisa. Ini kan gak mungkin dibalik-balik, ya. Kalau begini udah pasti fa'ilnya Musa, ya. Maf'ul bih-nya Isa. Gimana biar Isa fa'ilnya? Nasoro Isa Musa. Ya, ini kasus kalau sama-sama zohir, ya. Tep, sekarang gimana kalau fa'ilnya zohir, maf'ul bih-nya domir? Maf'ul bih-nya makanya dorota. Gimana? Misalnya Zaid memukul mereka, menolong, jangan lupa lagi ya, kasihan. Zaid menolong mereka. Nasorohum Zaidun. Ahsan. Ya, karena kita barusan belajar kan kalau maf'ul bih-nya domir, pakainya hu huma hum, ha huma hunna, ka kuma kum, ki kuma kunna, ni na, ya. Jadi nasorohum Zaidun. Jadi kalau fa'ilnya zahir, maf'ul bih-nya domir, maka maf'ul bih-nya didahulukan. Karena enggak boleh nasara Zaidun iyahum, enggak boleh. Nasara Zaidun iyahum enggak boleh. Iyahum itu enggak boleh diletakkan setelah fi'il fa'il. Dia tuh bolehnya di depan, ya. Jadi misalnya iyahum nasara Zaidun itu boleh. Ya. Nah, kalau di depan seperti ini enggak boleh. Dia pakai domir mutasil, ya. Nasarohum Zaidun. Coba kalau para siswi telah menolong kami. Nasarona atau nasorotna. Nasorotna. Nasorotna at-talibatu. Ya. Nasorotna al-muslimatu, ya. Karena kan fa'ilnya mu'annas, jadinya nasorot dulu, ya. Nasorot na at, al-muslimat atau libat tadi, atau libatu, gitu. Ya, jadi kalau fa'ilnya zohir maf'ul bih-nya domir, maf'ul bih-nya didahulukan. Ini zohir-zohir. Ini zohir domir. Sekarang apa? Domir zohir atau belum? Sekarang fa'ilnya domir. Nah, fa'ilnya domir, maf'ul bih-nya zohir. Fa'ilnya dulu. Contohnya apa? Darabatu Zaidan. Nah, misalnya jangan darabatu lagi. Qara'tul kitaba. Nah, boleh. Qara'tul ya. Kitaba. Saya membaca buku. Ini kan fa'ilnya domir, maf'ul bih-nya
apa namanya? Zohir, ya. Contohnya lagi apa lagi? Misalnya, ayo yang fa'ilnya zohir, fa'ilnya domir, maful bihnya zohir. Bikin, kalimat, ayo. Akal turus. Hah? Ya, asalnya akal tu, ya ar-ruzza. Ya, akal tu ruzza. Ya. Ini fa'ilnya domir, maful bihnya zohir. Sekarang yang belum yang mana? Domir-domir ya? Kalau sama-sama domir? Fa'ilnya dulu baru maful bih ya. Misalnya, saya menolong kalian. Nasar tukum. Ya, jadi fa'ilnya dulu. Nasar tukum. Ya. Kemudian mereka menolong saya. Nasoruni. Nah, nasoruni kayak gitu. Jadi kalau sama-sama domir normal ya. Fa'il dulu baru maful bih ya kayak gitu. Nah, ada yang mau ditanya tentang maful bih? Hah? Pakai apa? Iya kenapa? Gimana sih maksudnya? Oh kalau pakai iya ya, oh naam. Kalau iya ya, dia tuh hanya boleh dipakai di depan. Karena iya ka tuh punya apa namanya faidah hasr, membatasi. Ya. Iya ka, makanya gini, kalau antum punya istri, ya, kalau antum ngomongnya uhibbuki, itu berarti ada cinta selain kamu. Ya, uhibbuki, aku mencintaimu, tapi tidak membatasi cinta kita hanya kepada kamu. Makanya kalau istri dibilang uhibbuki la yakfi, enggak cukup. Enggak cukup. Kul iyyaki uhibbu. Nah, tuh buat istri kalau suaminya bilang uhibbuki jangan terima karena masih ada cinta selain kamu. Tapi kalau iyyaki uhibbu itu membatasi. Hanya engkau yang aku cintai. Tuh, kayak gitu. Makanya ini apa namanya? Boleh dipraktikin ya, terutama yang di bawah tuh. Maful bi yang muqaddam ya. Jadi kalau udah iyyaki uhibbu itu hanya kamu yang ku cintai, enggak ada lagi ahwat yang lain kayak gitu ya. Makanya antum kalau mau putuskan dari sekarang mau bilang uhibbu ki apa iyyaki uhibbu. Ya, jadi nasoruni biasa, nasoru kan ada alifnya kemudian ni sama. Ya, jadi kalau yak itu harus di depan fi'il fa'il. Dia boleh di belakang kalau ada yang pertama apa namanya? Waw atok boleh. Misalnya uhibbuki wa iyyaha. Itu boleh. Ya hanya ibunya maksudnya. Jadi uhibbuki wa iyyaha ini boleh karena pakai waw atok ya. Atau yang kedua dia boleh kalau pakai nafi isbat ya, nafi isbat la uhibbu illa iyyaki. Nah, itu sama, dia sama kayak iyyaki uhibbu, bahkan lebih bagus susunannya karena ini benar-benar ada nafi sama isbat ya. La uhibbu, tidak aku cintai illa iyyaki, kecuali kamu. Masya Allah, itu kuat itu ya, kayak gitu. Jadi boleh dua ya. Iya kah tuh boleh dua dipakainya. Yang pertama kalau dia jadi ma'tuf, boleh dia. Uhibbuki wa iyyaha itu boleh. Tapi kalau uhibbu iyyaki enggak boleh. Dia hanya boleh di depan. Atau yang kedua yang membolehkan kalau ada nafi isbat, ya, nafi isbat, ya. Ya la uhibbu illa iyyaki. Nah, ini baru boleh juga yang kedua. Nah, ada yang mau ditanya? Ya, tonton. Tapi bukan di makhluk. Apa? Iya. Oh, kita mau berhitung ya. Anda sudah ngitung? Oke, baik kita hitung ya. Kan katanya 15 ya. Maful bi 1, masdar 2, dzarab zaman 3, dzarab makan 4, hal 5. Tamyiz. Ya, bentar. Kalau di asal bukan seperti itu. Ya, entar dulu. Udah berapa tadi? 6 tamyiz.
Mustasna? 7. Isim la? 8. Munada? 9. Maful min ajli? 10. Maful ma'ah? 11. Khobar kana? Saudaranya kana? Nah, isim inna? Saudaranya inna? Tabi. Pas kan 15? Kayak gitu, ya? Hah? Emang 16? Coba. Oh enggak, gini-gini. Khobar kana sama isim inna itu sendiri, saudaranya kana, saudaranya inna sendiri lagi, kayak gitu. Biar dapat 15, ya. Ya. 15 lah. Tadi sampai maful ma'ah berapa? 11. Khobar kana 12. Isimnya inna 13. Saudaranya kana inna 14. Tawabi 15. Ya, itu cara ngitung sama guruannya waktu itu, ya. Nah. Iya. Karena dia ngitung atau takut badal ya. Iya, memang tapi enggak adil karena yang 7 yang marfuat ada 7, tawabi dihitung 1. Cara ngitung ini lebih benar dibanding yang di Esther Syuro kayak gitu. Karena adil dan memang bahasa Arab itu suka dengan keadilan. Iya. Yang penting adil ya. Iya. Nah. Taib. Jadi pasal 15 ya. Ya. Nah, madarinya ditanya. Fi'il mudhari kenapa? Fi'il mudhari kan gampang. Misalnya kalau fi'il mudhari itu kan domir-domirnya di belakang semua. Misalnya antum mau ngomong apa? Misalnya apa? Fi'il fa'il. Iya, enggak maksudnya fi'il mudhari ini gimana? Yang antum kendaki yang gimana? Oh. Kan uhibbu itu kan isfil mudhari. Jadi mungkin maksud antum kan di sini dorobani pakai doroba ya, enggak pakai adribu gitu ya. Ya, sebenarnya sama aja kan. Ya, misalnya okay lah kita sekarang pakai yang suruh misalnya. Misalnya semuanya domir, ya. Kalian menolong saya. Kalian sedang menolong saya. Tansurunani ya, karena nunnya biar ini tansurunani ya, tansurunani ya. Tapi sebenarnya kalimat-kalimat kayak gini di kehidupan sehari itu jarang kita ucapkan kayak gini ya. Nah, tapi ada lagi mau ditanya. Nah, insya Allah besok kita akan selesaikan ya, sampai selesai, karena kan pembahasan kita tinggal 14 aja kan. Dan sebetulnya pembahasan masubat ini banyak yang sifatnya hanya informasi sebetulnya. Artinya banyak amil-amilnya, banyak huruf-hurufnya. Dan yang penting kita tahu ya. Dan kalau sempat besok kita praktek baca kitab juga ya. Jadi biar kita bisa mungkin satu tema atau satu judul kita i'rab ya. Ini mubtada, ini khobar, na'at atau takut kalau sempat ya. Kalau sempat. Tapi insya Allah kalau ngelihat dari sisa pembahasan itu kan udah yang mudah-mudah semua, ya. Artinya dibahas sedikit pun itu udah inti dari pembahasan, ya. Kalau dibahas panjang lebar itu hanya berupa variasi aja, tapi inti hukumnya udah bisa dipahami, insya Allah, ya. Tapi mungkin untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.